Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nasi KMD Update. Sejumlah debt collector di amuk warga di Jalan Raya Uru, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu 7/5/2021. Bukan hanya menghajar dua orang debt collector, warga juga membuang tiga unit sepeda milik penagih hutang itu ke sungai di pinggir jalan raya. Ketiga sepeda motor kondisinya rusak parah karena sempat dirusak warga. Beruntung polisi cepat datang ke lokasi kejadian sehingga bisa menyelamatkan debt collector dari amuk massa. Menurut Yoyo Prayogo, warga setempat, aksi amuk massa terekam di video amatir di mana puluhan warga melakukan penyerangan kepada sejumlah debt collector yang sedang berada di lokasi. Keberadaan debt collector di lokasi kejadian membuat warga resah karena sering memberhentikan motor-motor milik warga yang melintas dan kemudian memeriksa kelengkapan surat kendaraannya.